Hasil perempat final, badminton ganda putra, Olimpiade Paris 2024, hari Kamis, 1 Agustus. Di perempat final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dengan skor 24-22 dan 22-20 dalam durasi 52 menit. Di perempat final ganda putra, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 21-19 dan 22-20 dalam durasi 57 menit. Di pertandingan lainnya, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty, sedang bertanding melawan ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Wei Yik. Di pertandingan selanjutnya, di lapangan 1, Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren, akan melawan Li Yang, Wang Chilin. Selanjutnya di babak semifinal, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan pemenang, antara Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty, atau Aaron Chia, Soh Wei Yik, dan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, akan melawan pemenang, antara Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren, atau Li Yang, Wang Chilin.